Nyamannya lewat sini. Nyamannya lewat sini. Berarti kalau sama kayak seperti dia ya, kalau udah nyaman terus tinggalin kagak enak banget. Ya? Aduh sedih, sedih. Luar biasa. Anjir. Ibaratkan kita udah berusaha naik. Boleh juga tuh kata-katanya. Omlet. Nih, ini CS lagi galau banget kayaknya nih CS. Galau. Oke. Mantap. Eh, mas angkang kecil, guys. Oke, siap. Pak. Oke, mari, Pak. Eh, mana ini? Pasang. Tahu bulan. Pedas. Isi. Ari. Wah, emang di jalan? Assalamualaikum, paket. Isi. Bu. Martania, Bu. Makasih ya, Bu. Bu, mari, Bu. Terus mas. Aduh panas coy. Ngapot lu. Tahu. Let's go. Lanjut lagi. Mana lagi? Abang ini punya kawasan guys, yang punya kawasan jadi apal nomor-nomor rumahnya. Lanjutin. Oke. Tahu bulan. Ini gue walaupun di kawasan gue sendiri gue kagak tahu ini. Kalau diajak masuk gang, dia mapel tuh masuk lagi. Oke. Biar gue tau jalan. Tapi ada lagi ya? Oh ini ya? Ini tulisin ya? Iya. Tuh. Oh ada. Udah gak ada tuh. Paket bares nih. Yesi. Isi paket. Oh, tidak ada. Ini guys paketnya. Ini banyak banget ya. Setengah jam doang kata dia mah. Goblok. Salah baul. Agak ini. Benar. Oh, masih ada jalan ke sana. Hah? Anda memasuki kawasan dari Cita Moral. Kita belusukan dulu guys. Oke. Ini guys, di sini kalau banjir tinggi banget ini asli dah. Enggak bohong gua. Bapak banjir dari kali daripada banjir dari air mata. Anjay, ini orangnya digalau mulu nih.
CS yang galau nih, nih. Sakit guys. Sakit guys. Dia lagi galau guys. Diajakin balikan kayaknya nih sama mantannya. Saya tidak mau balikan. Saya tidak mau balikan, cakep. Tapi biarkan dia bahagia dengan orang lain. Asik. Dan dia enggak mau balikan guys. Kita biarin mantannya itu bahagia dengan orang lain. Benar juga, benar. Dia bahagia, saya juga ikut bahagia. Ah, cakep. Gue itu orangnya tidak mau jadi pelarian dari orang lain. Lewat lagi nomor 40. Nomor? Ini 40. Ini? Oke guys. Nomor PRT 44. Itu pagar dihajar sama dia. Gak ada nyautin doi. Bisi paket. Gini coy, suka dukanya ngurir lama nggak ada sautin, udah manggil-manggil, kasihan. Kasihan kan. DNA bu, ini nomor 40 yang kontrakan atas ya. Itu dia COD apa udah bayar? Udah bayar. Udah bayar. Cuma kagak motor situ? Iya katanya. Siapa yang mau ngambil ya? Itu kan rumah dia sendiri. Itulah guys, kasihan ya guys. Orang udah dianterin jauh-jauh, barangnya gede. Mau ditaruh di depan rumahnya atau takut hilang. Kalau rumah sendiri di atas lagi, siapa yang mau naik? Yo, oh. Paket Mbak Ersa. Pet. Bisi. Mama. Masih CS. Mas suara CS, jaringnya. Begini nih guys. Oh, ikut ngurir ada jaringnya. Serem Bisi juga. Selamat siang. Pada enggak ada ya, pada ya? Nah, ini nanti lama kalau nggak ada itu tetangga. Oh ya salam. Lanjutkan, Mas Bro. Ini nih suka dukanya ya? Iya. Hujan panas kepanasan. Panas kepanasan. Kehujanan. Hujan kehujanan. Itu demi balas budi ke orang tua. Sukanya gimana sih sukanya? Apa? Sukanya gimana? Sukanya. Kalau senangnya ya? Ya, kalau senangnya. Kalau kita senang kena ketemu customer yang lucu. Ya. Dukanya? Dukanya? Kalau kita dimaki-maki sama customer. Dukanya kalau kita dimaki-maki sama customer. Ya. Itu udah paling duka banget ya. Padahal kita udah benar, tapi kita disalah-salahin. Oh, jadi gitu ya? Ya. Ya Allah. Masih kurban nih. Paket. Kambing. Alhamdulillah berarti lagi cepat. Ini apa? Sabtu ya? Sabtu bay? Ayo Sabtu. Ngaco. Abangnya pusing. Hari Sabtu bilang hari Minggu. Ini kalau kayak gini Kamboja 5 apa 6 sih? Gua agak tahu. Macam Mama Gibran. Gua agak tahu anjir. Ini 5 apa 6? Mana? V. Oh, 5. Itu Kamboja 5. Jadi Kamboja 5. Oh.
guys. Gue telepon aja. Ganggangnya tuh guys. Horor kan? Gimana kalau bawa paket? Lagi banyak. Ada orang lagi. Halo. Iya Mbak. Sudah ada Mbak. Ntar saya bawa ke rumah ya. Nomor 47. Nomor 47. Itu gimana? Tadi kan gua bilang ada itu bilang ada cek. Dia nulis alamat enggak jelas apa? Apaan? Dia nulis alamat di nomor 14. Heeh. Di situ enggak ada namanya Mama Gibran. Enggak terus gua telepon. Heeh. Enggak aktif. Ya udah gua ratu cek. Itu dukanya. Tuh, dukanya tuh ya. Ngerjain kurir. Ngerjain kurir banget. Jangan kayak begitu buat teman-teman barang, kasihan abang kurir. Kita udah sesuai alamat. Terus sesuai alamat tapi pas ditelepon enggak ada orangnya, jangan ngerjain juga. Kan kalian juga yang rugi. Ya enggak? Iya. Kita cuma mengantarkan doang. Menyampaikan amanah, itulah amanah ya, Bro ya. Oh iya. Namanya amanah orang harus mengantarkan amanah itu berat. Nah, amanah harus kita sampaikan sampai ke tangan apalagi maksud, apalagi kalau lagi rindu berat. Nah, nih jujurnya kalau apalagi kalau lagi rindu berat. Emang kampret jujurnya ngapa jadi rindu. Jadi gini nih. Suka curhat mulu nih kalau lagi ngurir nih. Ampun, ampun. Rindu. Alright. Oke. Rindu. Yap. Gue dilepas sini hilang anjir. Sumpah, gue nggak tahu jalur sini. Makasih bang. Jalurnya banyak bener ini aneh cuy. Belok-belokannya bingung gue. Oh kan? Ini mana lagi? Nah lo, tuh. Ya anjir, pertigaan lagi. Set. Asli. Lo kakak jalanannya bikin pusing. Gue dilepas sini juga hilang padahal kawasan gue sini. Halimah. Paket isi Halimah. Maaf bu. Udah. Udah. Ya. Yuk bu sama-sama. Mari bu. Yuk. Pak isi. Paket bu, parah, belum. Halo adek. Gimana besok? Ya, oke. Ya. Ya. Salam. Siapa parahnya? Iya, berapa juta bang? 48. Ya, salam. Iya buat laporan kantor bu. Kita kerja terus sesuai SOP. Ayo bu. Oke, lanjutkan lagi. Sedih kan jadi kurir? Sedih banget guys, gila. Kita cuma mengantarkan amanah. Astagfirullah. Jangan begitulah, sama aja nggak ding. Abang kurir. Yo guys, ya guys. Halo guys. Keplok. Guys. Ya, Bang. Parah, parah. Wet. Iya. Oke. Gua lupa nih 108. Mata. Kalau sama gua enggak ada kata lupa, cuy. Nyen. Selamat siang. Siang. Ya, di sini udah sama banget nih. Asli. Sama ini di sini.
Oke, guys.